Program Transisi Tahun 1 SK Kewayan 2021. Program transisi ialah program yang membantu murid-murid menyesuaikan diri dengan suasana pembelajaran yang baharu. Seperti tahun-tahun sebelum ini, berbagai aktiviti menarik dijalankan seperti gembar kawasan sekolah, senam aerobik, mewarna, dan lain-lain. Disebabkan penularan COVID-19, tahun ini grup transisi akan dijalankan secara dalam talian. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Seterusnya kita berkenalan dengan guru besar, para pentadbir, dan guru-guru yang terlibat dengan program transisi tahun 1 di sekolah ini. Hai. Pagi murid-murid semua, terutama murid tahun 1. Jadi nama saya Jeffrey Joseph Alias Jomliko, guru besar sekolah kebangsaan Kewayan. Dengan ini mengeluarkan semua murid-murid, pelajar-pelajar tahun 1 2021 untuk belajar di SK Kewayan. Jadi tahun ini kita mempunyai cabaran yang sangat hebat dari tahun lepas lagi disebabkan oleh masalah penularan COVID-19. Jadi sebagai guru besar sekolah ini, saya memohon semua murid-murid ikut SOP, yaitu pakai mask buat penjarakan dan selalu basuh tangan dengan sabun. Itu tujuannya untuk mengelakkan penularan COVID-19 ini. Jadi kita jaga kita. Okay, terima kasih, bye-bye. Hai, selamat pagi kepada semua murid-murid baru, murid-murid tahun 1 2021. Selamat menjalani dan mengikuti program transisi di sekolah ini. Ya, nama saya Cikgu Ferdinand Galus. Saya merupakan penolong kanan pentadbiran di sekolah ini. Semoga semua aktiviti yang dirancang dalam program ini dapat diikuti oleh semua pelajar dan semoga memberi manfaat kepada semua. Terima kasih. Hai. Halo semua. Pertama sekali adik-adik tahun 1 kita. Sebelum itu saya guru HEM SK Kewayan, Cikgu Engelbert, memberi sedikit pesan untuk adik-adik sepanjang PKP. Oleh karena PKP, jadi semua kamu ini, bukan kamu saja, tapi seluruh Malaysia, negara kita Malaysia, tidak dapat ke sekolah pada hari yang ditetapkan, yaitu 20 hari bulan, ya, 20 hari bulan Januari. Jadi apa yang kami harapkan, semua guru-guru kamu di Kewayan mengharapkan agar adik-adik tumpukan pelajaran semasa di rumah melalui online. Oke? Tiada bezanya. Sama ada di sekolah ataupun di rumah, kalau kamu ikut aturan, arahan untuk belajar melalui online, oke, kamu dapat ilmu juga. Oke, yang penting kamu kena belajar, ikut arahan dan bersungguh-sungguh. Oke adik-adik, jadi sepanjang PKP ini saya mau juga adik-adik menjaga keselamatan, menjaga kesehatan, ya, jaga kebersihan,
jaga SOP, kita jaga diri kita sendiri. Jadi untuk adik-adik ini, pas untuk tahun 1 ini, jangan merasa yang apabila kamu di rumah, kamu tidak dapat ilmu. Guru-guru sentiasa coba berusaha untuk mendapat memberi kamu ilmu sebanyak yang boleh, walaupun melalui online. Oke adik-adik, saya berharap nanti apabila sekolah dibuka, cikgu harap kamu bersedia untuk datang kembali ke sekolah seperti biasa. Dan nanti kita berjumpa di sekolah nanti secara bersemuka. Jadi itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga SOP. Siap! Hai, bye-bye. Saya Cikgu Charles, Guru Penongkanan Kokurikulum SK Kewayan Tambunan, mengucapkan selamat datang pada murid-murid tahun 1 2021. Sekian sahaja dimaklumkan mengenai program transisi tahun 1 SK Kiawayan. Diharapkan murid-murid sentiasa bersama-sama untuk menjayakan program ini. Itu sahaja dari kami. Ingat, duduk di rumah. Kita jaga kita.